yang baru saja mengikuti channel ini, sila tekan subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan berita lebih menarik selepas ini. Dalam kesibukan merencana kerjaya, soal jodoh juga tidak dilupakan oleh Hai. Pun begitu, dia tidak mahu tergesa-gesa untuk menamatkan zaman bujang dan memberi masa sekurang-kurangnya 2 tahun lagi untuk mempersiapkan diri sebelum mengambil keputusan mendirikan rumah tangga. Pelantun lagu Jodohku itu menegaskan, adalah penting untuknya memastikan kehidupan dia betul-betul stabil sebelum memikul tanggungjawab sebagai suami. Tahun depan tidak lagilah tamatkan zaman bujang, target saya 30 lebih macam itulah. Sebab tahun depan 29, 2 tahun ini belum lagilah. Dalam 2 tahun ini masih single lagi. Insya Allah, macam Kai sendiri, ialah sekarang ramai orang kahwin. Kawan-kawan saya sudah berkahwin. Ramai tanya, Kai bila lagi kan? Jadi jawapan Kai belum bersedia lagi sebab lagi satu. Komitmen Kai belum stabil lagi dan kalau nak jaga anak orang ini, kena betul-betul boleh jaga bukan sekadar kahwin. Bukan sekadar suka, Kai tidak mahu kahwin disebabkan suka nak kahwin. Tetapi, Kai nak kahwin bila betul-betul nak kahwin. Dan betul-betul nak jaga anak orang, luahnya lagi. Mengenai buah tangan terbaharu sempena Aidilfitri pula, Kai berkata muzik video lagu Rancak Raya dijangka disiarkan dalam masa terdekat. Selain Kai, lagu Rancak Raya bersama aplikasi TikTok itu turut dinyanyikan oleh Fathia, Izzul Islam, Razman Shah serta Yasmin Aziz.